Komisi Yudisial RI mengumumkan hasil seleksi kualitas calon Hakim Agung RI secara daring pada Rabu tanggal 5 bulan Mei tahun 2021. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial RI Siti Nurjanah mengumumkan sebanyak 3 orang Jenderal Bintang 1 calon Hakim Agung Kamar Militer lolos pada seleksi yang dilakukan secara daring 14 sampai tanggal 16 April tahun 2021 lalu. Ia mengatakan, seleksi kualitas terdiri dari beberapa komponen yang dipakai untuk mengukur kualitas calon Hakim Agung. Komponen tersebut, kata dia, diantaranya adalah mengenai karya profesi, kemudian pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, KEPPH, tes karya tulis, tes kasus hukum, dan tes objektif. Dari 113 jumlah peserta yang ikut tes kualitas yang dinyatakan lulus ada 45 orang. Para peserta yang lolos hasil seleksi diharapkan dapat mengisi 13 lowongan Hakim Agung yang terdiri dari 2 Hakim Agung Agung Kamar Perdata, 8 Hakim Agung Kamar Pidana, 1 Hakim Agung Kamar Militer, dan 2 Hakim Agung Tata Usaha Negara khusus pajak. Untuk Kamar Militer yang mengikuti tes 3 orang, formasinya 1, 3-3-nya lulus, kata Siti pada Rabu tanggal 5 bulan 5 tahun 2021. 3 orang tersebut yakni Brigjen TNI Dr. Slamet Sarwo Edi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Kedua adalah Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Tarigan. Brigadir Jenderal TNI Tama Ulinta Tarigan, lahir di Medan, Sumatera Utara, tanggal 3 Maret tahun 1965. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang sejak tanggal 8 Februari tahun 2021 mengemban amanat sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama. Tama Ulinta Tarigan dari kecabangan Korps Hukum. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah anggota Pokimiltama Mahkamah Agung. Ketiga adalah Brigjen TNI Dr. Tiarsen Buaton. Tiarsen Buaton lahir di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, tanggal 15 Agustus tahun 1963. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang sejak tanggal 27 Juli tahun 2020 mengemban amanat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Direktorat Hukum Angkatan Darat. Tiarsen dari kecabangan Korps Hukum. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Tua Prodi Pascasarjana STHM Ditkumat. Bagi para peserta yang dinyatakan lulus, kata dia, akan mengikuti tes tahap ketiga yaitu tes kesehatan, tes asesmen, dan rekam jejak. Pemeriksaan kesehatan ini Komisi Yudisial bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah yaitu RSPAD Gatot Subroto. Tentunya menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat karena tidak bisa daring dan peserta akan datang dan melampirkan tes PCR yang masih valid, kata Siti. Untuk tes profil asesmen, kepribadian, dan kompetensi akan dilakukan secara daring karena kondisi belum memungkinkan tatap muka. Untuk tes rekam jejak melibatkan beberapa lembaga di antaranya masyarakat, KPK, PPATK dan Mahkamah Agung, kata Siti.